Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azza wa azalla man syaa. A'azza man amana wattaqa wa azalla man kafara wa'ata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samaa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidur rusli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, ma'asyir al-Habaib wal-Ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya. Kita malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismul khamis wal ishrun was-sadisu wal ishrun min asma'illah al-husna al-mu'izzul muzil. Yang ke-25 dan ke-26 dari asma'ul husna ialah al-mu'izz al-muzil. Al-Mu'izz al-Muzil. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang makna dari dua nama ini. Al-Mu'izz al-Muzil huwa alladhi yu'til mulka man yasha wa yaslubuhu mimman yasha. Yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha. Dialah yang memberikan kerajaan atas orang-orang yang dia kehendaki, dan dia pula yang mencabut kerajaan itu atas orang-orang yang dia kehendaki. Dia memuliakan orang yang dia kehendaki, dan dia yang menghinakan orang yang dia kehendaki. Nah, itulah al-mu'izzu al-muzillu, yang memberikan kerajaan kepada seseorang, maka dia muliakan orang itu. Dia mencabut kerajaan, maka dia hinakan orang itu. Para muhibbin rahimakumullah, dimaksud dengan kerajaan itu bukan kerajaan yang sifatnya seperti kerajaan duniawi, seperti raja-raja yang kita kenal. Yang dimaksud dengan kerajaan itu kerajaan yang lebih dari itu. Kerajaan itu orang yang diberi Allah dinamakan raja. Dimaksud raja di sini bukan hanya sekedar raja dunia, tetapi disebut dengan kerajaan di sini raja dunia dan akhirat. Nah, orang yang Allah muliakan itu orang yang diberi Allah kerajaan dunia dan akhirat. Orang yang Allah hinakan itu orang yang dicabut kerajaan dunia dan akhirat. Jadi pengertian raja itu bukan hanya sekedar raja di dunia,
tapi kedua-duanya raja dunia dan akhirat. Para muhibbin rahimakumullah, al-malikul hakiki man rafa'ahu Allahul hijab an qalbihi fa syahadallahu ta'ala wa razaqahu al-qana'ah hatta staghna biha an khalqihi wa qawwahu ala qahri sifati nafsihi walladhi atahu al-mulka wa a'azzahu bid dunya wal akhirah. Nah, bagaimana orang yang diberi Allah kerajaan dunia akhirat ini? Orang yang diberikan Allah kerajaan dunia akhirat itu orang yang diberi Allah tiga hal. Apabila tiga hal ini diberikan Allah kepada hambanya, maka hamba ini menjadi raja dunia akhirat dan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Satu, Allah berikan dia rafa'ahul hijab an qalbi, Allah angkat dinding hatinya sehingga dia hatinya itu bisa menyaksikan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pertama, Allah angkat dinding hatinya sehingga hatinya bisa melihat Allah, bisa melihat perbuatan Allah pada segala sesuatu, dan perbuatan Allah itu tidak pernah sunyi daripada hikmah, karena tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Nah, pertama itu, selama ini kita memandang sesuatu itu manusia, kita pandang mata itu manusia, pandangan hati pun itu adalah manusia. Kita melihat langit, mata kita melihat langit, hati kita pun melihat langit. Itu contoh hati yang terdinding. Kita melihat si fulan orang yang salih, hati kita pun melihat fulan itu orang yang saleh. Ini contoh hati yang terdinding. Allah angkat dinding itu, lalu hati ini beda dengan penglihatan mata zahirnya. Beda. Begitu melihat orang yang taat kepada Allah, mata ini melihat bahwa itu orang taat kepada Allah, tapi hatinya melihat itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mata ini melihat orang yang maksiat kepada Allah, hatinya melihat bahwa itulah ciptaan Allah. Nah, ini contoh hati yang sudah terangkat dinding. Melihat kambing, mata melihat bahwa itu kambing, tapi hatinya melihat bahwa kamu itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu contohnya. Orang yang diberi Allah kerajaan dunia akhirat itu, pertama, Allah angkat dinding dari hatinya sehingga hatinya tidak melihat sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun matanya melihat macam-macam, tapi hatinya satu, itu ciptaan karya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perbuatan Allah tidak pernah sunyi daripada hikmah. Daripada hikmah. Satu contoh tadi, kita melihat orang taat, mata kita melihat fulan bin fulan saleh, takwa, hati kita melihat bahwa itu merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Hikmah yang diambil di situ, satu, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
diperlihatkannya orang yang saleh. Yang kedua, kita di situ berdoa kepada Allah agar jadi orang yang saleh seperti itu. Itu rahasia yang ada dalam setiap perbuatan Allah. Kita melihat orang yang maksiat, mata kita melihat pulan minum arak, kita melihat pulan berbuat maksiat, hati kita mengatakan bahwa itu adalah ciptaan Allah. Hikmah di situ apa? Hikmahnya kita bersyukur tidak dijadikan seperti orang maksiat. Dan lagi itu orang maksiat jalan pahala bagi kita. Apa pahalanya? Kita disuruh untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu hikmahnya. Jadi orang yang terdinding hatinya selalu melihat mata dengan hati sama. Kalau terdindingnya dinding diangkat oleh Allah, matanya melihat ini tapi hatinya melihat itu merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah tidak pernah kosong dari hikmah yang kembali kepada kita, kembali kepada kita. Jadi melihat orang maksiat pulan maksiat, itu mata zahir. Hati kita melihat itulah perbuatan Allah. Hikmah dari perbuatan Allah, satu, kita bersyukur kada dibikinnya maksiat. Kita bersyukur kada dibikinnya seperti inya yang maksiat. Dan itu orang maksiat jalan pahala kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu pertama. Kalau hati kita ini sudah diangkat Allah dinding itu, kita sudah dapat sepertiga kerajaan dunia dan akhirat. Melihat pulan bin pulan, hati ingat itu merupakan perbuatan Allah. Melihat gedung, melihat langit, bumi, selalu hati kita melihat itu merupakan karya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang diberi Allah kerajaan dunia akhirat itu orang yang diberi Allah kana'ah. Kana'ah. Kana'ah ini artinya tarakut tasawwub bil ilal mafqud wal istighna bil mawjud. Kana'ah itu artinya tidak ingin kepada yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Nah, itu kana'ah. Diberi Allah harinya rezeki 100 ribu, cukup. Kadang mengingini hari ini dapat 200. Diberi Allah hari ini rezeki 50 ribu, cukup. Kadang mengingini hari ini hendak dapat 100 ribu. Apa yang diberi Allah kepadanya dalam masalah rezeki, dia merasa cukup. Nah, itu kana'ah. Kalau orang yang kadang merasa cukup, itu tamak. Lawannya kana'ah. Dapat rezeki hari ini 1 juta, wah masih kurang, mestinya 2 hari ini. Dapat rezeki 2 juta, oh mestinya hari ini 5 juta. Nah, itu orang tamak. Begawi, bekerja, dapat untung. Sebulan bekerja dapat untung 1 juta rupiah. Wah, ini kurang, mestinya sebulannya 5 juta paling enggak ada. Kenapa 1 jutaannya dapat nih? Nah, itu tamak. Kalau orang kana'ah, bekerja sebulan hasilnya dapat 1 juta, cukup. Inilah sudah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kana'ah. Nah, kana'ah ini berlawanan dengan sifat asli manusia. Karena sifat pembawaan manusia itu tamak. Untuk bisa kana'ah, merubah tamak menjadi kana'ah, itu perlu ilmu, perlu latihan. Kada bisa orang hidup timbul jadi kana'ah. Mesti tamak. Tamak pembawaan lahir manusia. Begitu orang lahir, ini kanak-kanak sudah tamak. Tambah gana, tambah tamak, tambah besar, tambah tamak.
Memang itu aslinya manusia. Nah, kalau kada belajar, kalau kada mengamalkan amalan, sifat tamak terus menerus sampai mati. Nah, mesti tamak itu diganti dengan kanaah. Kanaah merasa cukup dengan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menerangkan kepada kita supaya kita bisa kanaah ini kayak apa caranya. Supaya bisa kanaah. Karena kalau kita dapat kanaah, kita dapat sepertiga kerajaan dunia akhirat. Ujar para ulama, supaya dapat kanaah itu yang pertama, al-ilhah fid du'a, sering-sering berdoa kepada Allah, Allahumma rizuknil kanaah, ya Allah berikan aku kanaah, berikan kanaah. Orang hidup kaya miskin tergantung hati, tergantung hati. Banyak orang kaya hati miskin, banyak orang miskin hati kaya. Orang yang miskin tapi hati kaya, itulah kanaah. Merasa cukup dengan apa yang diberi Allah, rumah demikian cukup, apapun rezeki dia merasa cukup diberi Allah. Nah, berdoa lawan Tuhan, ya Allah berikanlah hamba sifat kanaah, berikanlah hamba sifat kanaah. Rancak-rancak seringkali berdoa dengan kanaah itu. Nah, kemudian lagi supaya kita bisa kanaah itu, al-iman bi annal arzak muqaddarah maksumah. Percaya bahwa rezeki sudah ditakdirkan Allah, sudah dibagi Allah. Mesti percaya. Kita ini punya rezeki selama hidup dalam dunia sudah ditakdir Allah dan sudah dibagi. Kada bakal ke lain rezeki kita. Rezeki orang lain kada bakal ke kita. Percaya itu. Kalau Allah menjatahkan kita di alam, alamul zarrah, alamul arwah, Allah jatahkan rezeki kita selama hidup dapat 10 miliar. Umur 60 tahun, mati. Nah, diberi Allah rezeki 10 miliar. Itu 10 miliar pasti datang kepada kita. Kada akan kurang, kada akan lebih. Nah, kada akan bertambah dengan tamak, kada akan berkurang dengan kanaah. Rezeki yang 10 miliar itu, kalau kita dijatahkan Tuhan rezeki 10 miliar. Nah, kayak apa Tuhan cara mendatangkan 10 miliar itu kepada kita? Tuhan yang mengaturakan caranya. Tuhan yang mengaturkan caranya. Dibukakan Tuhan hati kita untuk berkebun. Nah, berkebun kita. Berkebun dapat hari ini dapat 1 juta. Nah, 10 miliar kurang 1 juta sudah dari jatah kita. Dibukakan pulang hati oleh Tuhan kita untuk beternak. Maka beternaklah kita. Dari peternakan 3 bulan dapat 1 juta. Nah, 10 miliar kurang 1 juta. Kurang 2 juta. Bila habis 10 miliar, mati. Mati. Mau kada mau. Nah, itu sudah dibagi oleh Allah. Kada akan bertambah dengan mati-matian mencari, kada akan menambah, mengurangi orang diam di rumahnya. Ini diam di rumah, kada sing kaluaran, kada berkurang. Tetap akan sampai kepadanya 10 miliar. Kalau itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara penyampaiannya Allah yang akan mengaturnya sedemikian rupa. Nah, mun kada berdagang ya kayak apa nak dapat duit? Nah, itu urusan Allah. Allah kena membuka hati kita, tentu Tuhan berdagang. Nah, berdaganglah kita. Dagang dapatlah untung kita, itulah rezeki kita. Nah, jadi jangan risau. Urusan rezeki jangan risau, masing-masing orang sudah dijatah oleh Allah dan pasti sampai kepada kita dengan cara sampainya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberi Tuhan rezeki 10 miliar. Umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Umur sudah 50 tahun.
Tidak pernah berduit 1 miliar lagi. Tapi pada ilmu Allah, orangnya dapat 10 miliar kada mati, belakang itu dapat 10 miliar. Umur 60 tahun diberi Tuhan. 50 tahun dah umur, belum 1 miliar lagi bisi duit. Umur 55 tahun, belum 1 miliar lagi bisi duit. Nah, begitu orang ini sampai parak 60 tahun, dapat mendulang berlian. Dijual 9 miliar koma sekian. Habis dapat berlian, mati orangnya. Habis gitu. Ada orang yang dipol Allah waktu muda dari jatahnya. Umur 60 tahun diberi jatah 10 miliar. Lagi masih muda beri Tuhan 1 miliar, umur 30 1 miliar, umur 40 1 miliar. Habis duitnya, umur 50 minta-minta kada sing duitan lagi. Jadi urusan rezeki itu kada bertambah dengan banyaknya usaha. Urusan rezeki kada berkurang dengan diam di rumah, sebab sudah ditakdirkan oleh Allah, dibagi jatah oleh Allah, cara penyampaiannya kepada kita diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qanaah. Yakin itu. Yang ketiga, caranya qanaah itu supaya kita bisa an-nazar ila man huwa aqallu minhu fir rizq, memandang orang yang di bawah kita. Kita penghasilan berapa? 100 ribu sehari. Supaya rasa puas 100 ribu ini, lihat tetangga 50 lagi sehari dapat, rasa puas 100 ribu. Berarti sebelah kiri kan berapa hasil sehari? 30 ribu. Wah, banyak 100 ribu. Jadi pandangi orang-orang yang rezekinya di bawah dari kita. Pandangi itu. Kalau kita memandang orang yang rezekinya 1 juta, 2 juta, wah, hidup kita kada mau kanaah. Selalu mencari hendak kaya orang itu. Jadi jar Nabi dalam sebuah hadis, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Pandang orang yang di bawah, jangan mandang ke atas. Supaya hidup nyaman, supaya hidup tenang, supaya bisa kanaah. Nah, itu cara supaya dapat kanaah. Nah, kalau sudah kanaah ini kita dapat, berapa diberi Tuhan hari ini, alhamdulillah cukup puas. Diberi Tuhan esok sekian, cukup puas. Nah, apa faedahnya orang yang bersifat kanaah ini? Satu faedahnya, nailu mahabbatillah, dia dapat titel kekasih Allah. Nah, kasih Allah. Yang kedua, orang yang bersifat amanah ini tanda sempurna iman. Tanda sempurna. Ini orang sempurna iman. Imannya sudah yakin rezeki kada bertambah dengan tamak, rezeki kada berkurang dengan kana. Yang ketiga, orang kanaah itu ya'isu hayatan thayyibah, hidupnya senang. Orang kanaah hidupnya senang. Kada susah. Kenapa? Karena dia merasa puas dengan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi, orang yang kanaah itu tajribul mahabbah bainan nas, dia menarik simpati orang. Orang bersifat kanaah ini disukai orang, disukai manusia. Kawan-kawan suka kalau kita bisi kawan nang kanaah ini. Coba kalau kawan kita ini tamak, kita yang susah. Nah, kalau kawan kita kanaah, semua orang suka orang kanaah. Sebab apa? Karena inya merasa cukup dengan apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, orang yang kanaah itu terhindar daripada dengki kepada orang lain. Maulah dengki orang kanaah. Seorang dapat 100 ribu, alhamdulillah 100 ribu. Sebelah dapat 1 juta, kada apa-apa. Aku sudah cukup 100 ribu. Coba kalau orang tamak, coba kalau orang tamak dapat 100 ribu, sebelah orang dapat 1 juta, wah, sakit hati. Berusaha, berhemat, kayak apa cara supaya dapat 1 juta. Dapat 1 juta, orang dapat 2 juta, sakit hati pulang.
sampai mati sakit hati aja. Ini orang yang dalam dirinya ada sifat dengki. Kenapa dengki? Karena tamak, kada mau kanaah. Coba kanaah, kada akan ada dengki itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, Allah kuatkan dia untuk mengalahkan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Nah, tiga hal. Satu, diangkat Allah dinding hatinya. Yang kedua, diberi Allah kanaah. Yang ketiga, Allah kuasakan mengalahkan nafsunya, sifat dirinya. Maka orang ini orang yang dianggap oleh Allah raja dunia dan akhirat. Sudah raja di dunia dan raja di akhirat. Orang yang kawa bisa mengalahkan sifat dirinya itu, contoh sifat diri ini, pertama jahil. Kadada manusia lahir alim tuh kadada, lahir jahil. Jahil bawaan dalam parut, jahil. Nah, orang yang diperkuat Allah mengalahkan jahil ini, dia menuntut ilmu. Nah, aku kada tahu ini menuntut ilmu sampai dia bisa menghilangkan jahil dalam dirinya. Itu pembawaan diri. Yang kedua, sifat diri ini al-bukhlu, kikir. Kekanakan tuh papainannya dijapai aja sariknya. Kekanakan tetukarakan memuturan, tukarakan munika, beisinya. Hanya dijapai aja sariknya. Memang itu sifat asli manusia, kikir. Kadada manusia hidup langsung jadi pemurah, pasti kikir. Nah, untuk mengalahkan kikir ini supaya jadi pemurah, itu perlu ilmu, perlu latihan. Nah, jadi yang asalnya jahil jadi berilmu, yang asalnya kikir jadi pemurah, yang asalnya sombong jadi tawadu, yang asalnya dendam jadi pemaaf. Nah, orang yang bisa mengalahkan dirinya itu berarti dia sudah dapat lagi sepertiga kerajaan dalam dirinya. Nah, jadi kalau kita ini sudah bisa macam itu, kita jadi raja. Siapa nama dahkan raja? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Kalau Allah mengatakan bahwa kita raja, kita mulia dunia akhirat. Nah, Allah berikan kerajaan kepada hamba yang Dia kehendaki, tapi bisa Allah cabut kerajaan itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi selama ini kita melihat sesuatu, zahir batin kita sama, karena hati terdinding. Jadi hati menuruti mata. Mata melihat itu kambing, hati pun kambing. Nah, mata melihat sapi, hati pun umpat sapi, karena hati kita buta terdinding. Kalau dinding sudah disingkap oleh Allah, mata zahir melihat kambing, hati melihat itu merupakan bikinan Allah Subhanahu wa taala. Hati mata zahir melihat itu bulan purnama, hati kita karena sudah terangkat dinding, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang yang taat, melihat orang yang maksiat, hatinya selalu melihat bahwa itulah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, kanaah tadi. Ketiga, bisa mengalahkan sifat-sifat dirinya. Orang yang tiga sifat ini raja dah. Raja. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tami'a wa jahila wa hujiba qalbuhu 'anillah faqad azallahu Allah. Orang yang bersifat tamak, orang yang bersifat jahil, orang yang terdinding hatinya, inilah contoh orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dihinakan Allah. Dia tamak, dia banyak kada tahu hukum Allah, dan terdinding hatinya daripada menyaksikan Allah. Ini contoh orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-mu'min bismillahil mu'izzi wal muzil, orang yang beriman dengan nama Allah yang memuliakan dan menghinakan. Kita percaya bahwa Allah jualah yang bisa memuliakan orang, yang bisa menghinakan orang. Kita beriman. Nah, kalau kita beriman kepada itu, ayyu izza man a'azzahullah, bahwa dia mesti memuliakan orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan orang yang dimuliakan Allah sama memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan orang yang dicintai Allah sama dengan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman kepada Al-Mu'izz, kita mesti memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang dimuliakan Allah? Orang yang diberinya kerajaan tadi. Orang yang diberinya kerajaan tadi. Yang kedua, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mu'izzul Muzil, ayyakuna sababan li'izzi ghairih biyadihi walisanih, bahwa dia menjadi sebab bagi kemuliaan orang lain, baik dengan tangannya maupun lisannya. Nah, orang ini jadi sebab orang lain jadi mulia di sisi Allah. Nah, baik lisannya, lisan orang ini jadi sebab bagi orang lain mulia di sisi Allah. Tangan orang ini menjadi sebab orang lain mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perilaku orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mu'izzu Al-Muzillu, yang ke-25 dan ke-26 tadi. Nah, kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan asma Allah yang ke-27 insyaallah taala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya kana ubudu ya kana astaghfiru subhanallahi siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah muhabbatan da'imah fid dini wa dunya wa al-akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tu'minna biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana jami'i sayyiat wa ta'amu biha ala darajat. Tuballighuna fi asrarihim min khayr fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afa wa ghina. Allahumma zidna fid din wa barakatan fi umri wa sanati jisim wa satan fi rizqi. Taubatan qabla al-maut wa sa'adatan 'inda al-maut wa qiratan ba'da al-maut. Wa afwan min al-hisab wa man min al-'adab wa nasiban min al-jannah. Zukna lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tawassalna bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu shabbatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik.